السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Telah kita sebelumnya membahas tentang syirkah, yaitu dua orang atau lebih mengumpulkan masing-masing modal dalam bentuk harta, kemudian sama-sama mereka kembangkan dalam bentuk membeli dan menjual barang itu bersama-sama. Telah kita jelaskan definisinya dan juga beberapa bentuknya, di antaranya syirkah inan secara fikih dan beberapa hal kontemporer yang tidak ada di masa dahulu, para ulama dahulu, dan terjadi di masa sekarang, seperti di antaranya yang telah kita bahas tentang syirkah musahimah atau musahamah, yaitu perusahaan terbuka masuk bagian dari syirkah inan. Sekarang kita lanjutkan pembahasannya di antara beberapa bentuk syirkah modern yang masuk dalam syirkah inan. Takroisha. Al-Thani qala syarih hafizahu rahimahullahu ta'ala syarikatu tawsiyatu bil ashum وهي شركة التي يتكون رأس مالها من أسهم قابلة للتداول ويكون الشركاء فيها قسمين شركاء متضامنين مسؤولين مسؤولية تضامنية كاملة عن ديون الشركة وشركاء موصين مسؤوليتهم محدودة بمقدار حصصهم. Kemudian yang kedua adalah الشركة توصية بالأسهم, yaitu perserikatan atau perkongsian yang di mana modal modalnya penyertaan modalnya dari saham yang dapat di tadawul perdagangan diperdagangkan. Nam wa yakunu syuraka fiha qismain, dan pelaku syirkah ini terbagi menjadi dua bagian, syuraka mutadaminin mas'ulin mas'uliyatun tadaminihan kamilatun an duyuni syarikah. Itu yang pertama, penyerta modal bertanggung jawab menjamin dari secara sempurna menyeluruh dari hutang yang ditanggung oleh syarikat. Dan yang kedua, syuraka mausin, di mana tanggung jawab mereka terbatas kepada nilai dari saham yang disertakan. Nah. Ya. Ini bentuknya mungkin di kita enggak tahu, atau saya enggak tahu bahasa Indonesianya. Nah, ada dua kemungkinan. Kalau yang pertama, perusahaan terbuka jelas, sudah kita bahas. Yang kedua, dalam bahasa Arab namanya syarikat tausiyah bil ashum. Ya. Kalau artinya perusahaan yang sebagiannya mewasiatkan dengan saham-sahamnya. Ya. Apa maksudnya adalah perusahaan saham-sahamnya itu bisa diperdagangkan. Hampir sama dengan terbuka. Cuman bedanya di mana para anggota syirkahnya, para peserta anggota syirkahnya yang pembeli sahamnya atau founder pendiri perusahaannya, ada dua bentuk. Ada pendiri atau peserta syirkah itu, syirikat itu, mereka tanggung renteng kepada hartanya. Itu maksudnya mas'ud tadam mutadaminin wa mas'ulin mas'uliyat tadaminiyah kamila anduyuni syarikat. Tanggung renteng kepada harta pribadi mereka. Artinya mereka, umpamanya perusahaan memiliki hutang lebih besar daripada modal yang ada. Dalam transaksi terjadi dan qadarullah perusahaan rugi, maka para syarik,
para peserta syirkah tadi, mereka bertanggung jawab atas hutang perusahaan tadi dengan harta mereka masing-masing. Sebahagian lagi, mereka tidak mau tanggung jawab kepada harta mereka. Mereka tanggung jawabnya sebatas modal yang mereka sertakan. Umpamanya, ada sebuah perusahaan dengan nilai aset umpamanya 10 miliar kita katakan. 10 miliar, pendirinya umpamanya 5 orang. Mereka menyetorkan saham umpamanya 5 miliar. Atau 6 miliar. Yang 6 orang lah, 6 miliar. Masing-masing 1 miliar. Yang 6 orang ini tanggung renteng kepada harta pribadi mereka. Bila perusahaan konprestasi atau bangkrut, utang perusahaan mereka akan bayarkan dari harta-harta mereka. Yang 40% sahamnya lagi, yang 4 miliar, nah, itu dibeli oleh para anggota syirkah yang lain, yang sifatnya mereka tidak tanggung renteng kepada harta mereka. Ya, umpamanya yang 4 miliar itu dibagi menjadi 400 saham atau 100 saham. Berarti per lembarnya 400 ribu umpamanya muncul angka 4 miliar. Yang 100 saham tadi, 40, yang 400 ribu berarti ya. Yang 100 saham tadi, mereka memiliki 1%. 1% dari 40%, 40% dari 60%. Berarti berapa itu? 0,3% dari satu per lembarnya. Ada yang beli 2, ada yang beli 3, segala macam. Ya. Bila perusahaan hutangnya lebih besar, mereka tidak akan membayar dari harta pribadi mereka. Ya, tanggung jawab mereka hanya sebatas modal yang mereka ikut sertakan. Ya, saya tidak tahu apa ada jenis ini perusahaan ini di Indonesia atau tidak. Karena masing-masing negara itu punya ketentuan sendiri-sendiri di dalam aturan undang-undang perseroan, perserikatan. Yang ketiga. Asyarikatu dzatul mas'uliyatil mahdudah wa hiya syarikatu allati yakunu ra'su maliha mamlukan li adadin mahdudin min asyurakai la yazidu an adadin muayyanin wa hadzal adadu yakhtalifu bi ikhtilafi anzimati dawal وتتحدد مسؤولية الشركاء فيها بمقدار حصة كل واحد منهم في رأس المال ولا تكون أسهمها قابلة للتداول. نعم. Yang ketiga adalah perserikatan ذات المسؤولية محدودة. Maknanya adalah syarikat perserikatan perkongsian di mana modal raksumal ya, yaitu modalnya dimiliki oleh sejumlah syarik yang tidak melebihi dari batasan tertentu pesertanya, dan jumlah tertentu ini berbeda sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang ada di suatu negara. Wa tatahaddadu mas'uliyatu syuraka fiha bimiqdari hissah, dan masing-masing syarik memiliki tanggung jawab sesuai dengan batas kadar penyertaan modalnya. Wala tatakawwan ashumuha qabilatun litadawul, dan saham yang dimiliki tidak bisa diperdagangkan. Tidak bisa diperdagangkan di bursa. Yang ketiga ini mungkin di kita namanya PT, perseroan terbatas, yaitu adalah suatu bentuk perusahaan serikat yang modalnya dimiliki oleh beberapa jumlah orang terbatas dari anggota syirkah, tidak lebih dari batasan tertentu dan tidak kurang dari batasan tertentu. Beda-beda masing negara jumlah maksimal pesertanya dan minimalnya. Ya, seperti dahulu sebelum ada undang-undang cipta kerja,
itu minimal mendirikan PT harus dua nama, harus dua orang. Sekarang di Undang Ciptaker cukup satu orang bisa mendirikan perusahaan. Tapi apakah namanya syirkah dalam bahasa Arabnya? Satu orangnya tidaklah. Ya. Itu tergantung negara masing-masing. Kemudian tanggung jawab mereka hanya sebatas modal yang mereka catatkan. Dan sahamnya tidak bisa diperdagangkan. Ya, tidak di IPO-kan. Ya, seperti PT pada umumnya. PT pada umumnya yang tidak mereka perdagangkan sahamnya. Maksud dari tanggung jawab terbatas pada modal yang mereka catatkan, artinya ketika pendirian perusahaan, dalam akta pendirian terlampir, tercatat di sana modal perusahaan umpamanya 10 miliar. Ya, 10 miliar. Tanggung jawabnya hanya sebesar itu. Umpamanya, bila dia melakukan transaksi dengan pihak yang lain, baik individu atau perseroan, atau badan usaha yang lain. Ya, dapat dia proyek pengerjaan atau supply barang atau sesuatu, bahan baku dan lain-lainnya, dengan nilai 15 miliar. Ya. Walaupun ini sebetulnya susah untuk terjadi, tapi andai itu terjadi. La qadarallah, one prestasi dia. Mereka tidak bisa dituntut lebih besar daripada saham, daripada modal yang mereka catatkan tadi. Modalnya tadi berapa? 10 miliar. Hanya 10 miliar tanggung jawab mereka kepada pihak kedua tadi. Ya, masalah hukum syariatnya nanti kita bahas apakah seperti ini boleh atau tidak. Karena mereka apakah dengan demikian selesai hukumnya di akhirat atau tidak. Secara di dunianya legalnya bisa berjalan, tapi apakah akan berlanjut kepada tanggung jawab masing-masing mereka, para anggota syirkahnya di akhirat, ataukah hanya sekedar di dunia saja hutang tersebut selesai karena dia badan usaha dan dari awal dia sudah menyatakan bahwasanya modalnya hanya 10 miliar. Ya, ini yang bentuk yang ketiga. Arabi yang keempat, syarikatul talamun, wahia syarikatul lati ta'qidu baina syakhsain au aksar biqasdil itijar ala an yaktasimu ra'sul mali bainahum wa yakununa mas'ulin mas'uliyatun syakhsiyatun wa tadaminiyatun fi jami' amwalihim al-khasa amam ad-da'inin wahia takumu bisifatin asasiyatin ala ma'rifati syakhsiyati baina syuraka wa sayati tafsilu ahkami هذه الشركات الحديثة عند الكلام على شركة المضاربة قريبا إن شاء الله تعالى. Kemudian yang keempat adalah syarikat tadamun, yaitu perusahaan yang dibentuk atau persekutuan yang terbentuk antara dua orang atau lebih dengan tujuan bisnis atau perdagangan, di mana modal diserahkan di antara mereka dibagi. Atau dibagi ya, di mana modal dibagi di antara mereka dan masing-masing bertanggung jawab terhadap hartanya dan menjamin dari seluruh harta-harta mereka secara khusus di depan ada inin memberi piutang hutang. Yeah. Nah, dan syarikat ini berjalan di atas sifat asasiyah al-ma'rifati saksiyah, yaitu saling ma'rifah mengenal di antara satu dengan yang lainnya. Dan akan datang penjelasan hukum masing-masing syirkah kontemporer ini pada saat pembahasan syirkah mudharabah yang akan dijelaskan sebentar lagi insyaallah. Nah. Yang keempat ini mungkin bisa kita namakan di negara kita namanya CV. Ya. Di mana tanggung renteng ke harta pribadi semua para pemegang saham. Ya.
Kalau PT tidak tanggung renteng, tidak akan merembet utang perusahaan kepada harta pribadi pemegang saham. Kalau ini merembet apa tanggung jawabnya kepada harta pribadi para pemegang saham. Kalau yang tausiah basita, sebagian apa bertanggung jawab dengan harta pribadi, sebagian lagi tidak. Yang ini, yang keempat ini, kira jelas. Muasir Nasir. Muasir. Nasir, kali ini. Nasir. Wal-na'u thani minas syarikat, syarikatul wujuh. Wahia, nam. Anya syarika fima yastariyani bijahihima. بجاحيهما نعم أي أن يتفق اثنان على أن يشتري كل واحد منهما سلعا بأثمان مؤجلة على أن ما اشتريه فهو بينهما نصفين أو ثلاثا أو نحو ذلك أثلاثا أو نحو ذلك ويتجران فيما يشتريانه فيما كان في ذلك من ربح فهو بينهما وما كان من خسارة فعليهما فهما يستريان بوجوههما أي بثقة الناس بهما دون أن يدفع أحد منهما مالا من عنده ومن الأدلة على صحتها القياس على شركة العنان والقياس على شركة المضاربة. Kemudian yang kedua atau macam yang kedua dari bentuk syarikat adalah syarikat al-wujuh, di mana dua orang yang berserikat, ya, syarikat al-wujuh, persekutuan antara dua orang dalam membeli suatu barang dengan menggunakan pengaruh jabatan keduanya. Yaitu dua orang yang bersepakat untuk membeli, di mana masing-masing membeli suatu barang dengan harga yang tertunda. Dan nilai dari barang tersebut terbagi menjadi dua orang yang berserikat atau tiga dan semisalnya. Wa yatajarani fi ma yastarianihi. Dan keduanya melakukan perdagangan dari barang yang dibeli. Maka apa yang terjadi dari keuntungan terbagi menjadi keduanya, dan apabila terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung bersama. Maka keduanya membeli suatu barang dengan pengaruh jabatan atau kedudukannya, yaitu dengan kepercayaan manusia kepada keduanya, dengan tanpa menyerahkan harta dari masing-masing pihak yang berserikat. Dan dalil daripada sahnya syarikat ini adalah qiyas, yaitu qiyas dari syarikat inan dan qiyas dari syarikat al-mudharabah. Nah. Bentuk yang kedua dari syarikat dalam fikih, ya, namakan dengan syarikat al-wujuh. Wujuh itu wajah, muka. Artinya orang ini di hadapan manusia punya muka. Maksudnya tokoh. Dia punya orang-orang percaya dengan mereka. Mereka bisa beli barang dengan pembayaran tempo tanpa harus tor modal, beli bayar tunai, tanpa harus ada barang jaminan. Ya. Maka syarikat wujuh tidak ada uang yang di store. Kalau yang pertama, inan masing-masing store harta. Ini tidak ada uang di store. Lalu apa yang mereka kerjasamakan? Masing-masing membeli barang tidak tunai. Ya. Kemudian mereka gabungkan penjualannya bersama-sama. Keuntungan mereka kesepakati, kerugian berdasarkan porsi modalnya. Mana modalnya? Kan tidak ada uang di store kan. Modalnya barang yang dibawanya itu. Ya, umpamanya mereka membuat ingin kerjasama. Si A biasa, dalam contoh pekan lalu ya, si A biasa beli beras dari daerah Sumatera Barat, di daerah Solo umpamanya, beras karena banyak rumah makan Padang di Jabodetabek dan di Indonesia. Alhamdulillah. Si B biasa beli beras
dari beras pulen, beras pulen dari Karawang dan sekitar, atau Cianjur, atau dari Solo, beras Rojolele dan seterusnya. Ya, sama-sama mereka dikenal. Ya. Lalu mereka ingin membuat suatu usaha bersama. Daripada kamu sendirian beli jual sana sendirian, saya beli sana sendirian, gimana kita gabung aja. Kita buat usaha bersama. Ya. Mungkin ada yang nanti pesan kepada kamu beras dari Sumatera Barat, beras Solo, kamu jualkan aja beras saya. Atau ada klien saya yang pesan juga beras pulen atau beras Cianjur, Rojolele dan seterusnya, ya, saya jualkan beras kamu. Baik, berarti kita gabung usaha kita ya. Ya. Harta penggabungannya ini kerugiannya mereka tanggung bersama berdasarkan porsi. Ya. Ketika mereka bergabung, ya, dinilai itu yang membawa beras dari Sumatera Barat ada umpamanya 5 ton. Ya, dia beli belanja 5 ton kemarin. Yang ini punya 10 ton. Ya, lebih gampang dia mendapatkan beras di sekitar Jakarta, lebih dekat 10 ton. Berarti modal yang satu 2 per 3, kan berarti dibagi 3. Kalau sama-sama 5 ton, 5 ton berarti dibagi 2. Sekarang sama-sama dibagi 3. Dibagi 3, 1, 2 per 3, yang satu lagi 2, 1 per 3. Karena bagi kerugian harus seperti itu. 1 per 3 yang beras Sumatera Barat, Solo, 2 per 3 yang beras pulen. Tapi keuntungan boleh berdasarkan kesepakatan. Maksudnya apa? Yang beras Solo tadi, ya, lebih pengalaman dia dalam menawarkan, dalam marketing, ya. Selain dia nawarkan ke warung-warung Padang juga, ke warteg juga dia masuk, ke warung Sunda juga dia masuk. Bisa masukin, ya, lebih banyak kliennya. Dia bilang, memang modal saya 1/3, 33%, tapi saya mau untung 50%. Mereka setuju, deal, tidak ada masalah. Ya, setiap hutang, umpamanya jatuh tempo pembayaran yang di Sumatera Barat, uang yang ada mereka bayarkan dulu di situ tanpa mereka pisah. Itu uang saya, penjualan beras saya, kemarin, kata yang satu, tidak. Begitu juga jatuh tempo pembayaran beras Rojolele Solo, ya, yang satu tadi tidak mengatakan itu kemarin pembayaran dari warung-warung Padang itu. Tidak. Seolah-olah satu harta bersama. Perbedaannya dengan sebelumnya apa? Kalau sebelumnya ada uang modal yang distorkan bersama masing-masing, ya, kalau sekarang tidak ada uang yang disetorkan. Ada barang yang mereka bawa berdasarkan hutang. Tanggung jawabnya kepada kepada pihak supplier berdasarkan porsi modalnya. Ya, berdasarkan porsi modalnya. La qadarallah, umpamanya datang banjir, habis semua beras mereka, ya. Yang memiliki modal 1/3 tadi hanya membayar 1/3. Mereka hitunglah semuanya. Semuanya umpamanya hutang mereka ke supplier di kota-kota tadi, yang ke Sumatera nilainya umpamanya 1 miliar. Yang di Pulau Jawa 2 miliar. Ya. Yang Sumatera tadi hanya menanggung 1 miliar, yang ini 2 miliar. Ini namanya syarikah hujuh. Ya. Ini berlaku dan sudah dijalankan dari masa ke masa. Dalilnya apa? Ya. Dalilnya adalah kias kepada
syarikah Inan. Ya, Inan masing-masing harta mereka bawa, harta pribadi mereka. Kalau ini harta yang mereka dapatkan dengan pembayaran, dengan pembelian tidak tunai, juga harta namanya. Ya, dalam syariat, barang yang Anda beli, belum lunas pembayarannya, tapi sudah Anda terima barang itu. Sempurna milik Anda. Pertambahannya untuk Anda, risikonya tanggung jawab Anda. Mau Anda jualkan, mau Anda hibahkan, mau Anda sewakan, sempurna milik Anda. Ada untung halal. La qadarallah rugi, tanggung jawab. Berarti milik Anda. Ya, berarti harta dia dan dia gabungkan. Dan juga dikiaskan dengan syarikah al-mudharabah, di mana satu membawa harta dan satu hanya pengelola saja. Ya. Dan sepertinya al-mu'allif, Umdatul Ahkam, Umdatul Fiqh, Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudamah, dalam hal ini tidak menyebutkan syarikah a'mal. Ya. Mungkin seperti yang kita tahu, beberapa mazhab para ulama tidak mengakui syarikah a'mal. Ya. Seperti mazhab Syafi'iyah dan sebagian para ulama Hanabilah. Syarikah a'mal itu tidak ada modal yang dibawa. Tidak juga barang yang didapatkan dengan cara tidak tunai. Mereka hanya bergabung satu atau berdua atau bertiga, sama-sama bekerja dengan tenaga, dan hasil nanti dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Ya. Landasan hukumnya ada sebetulnya, di mana tiga orang sahabat Nabi SAW dalam sebuah peperangan. Mereka mengatakan, hasil dari rampasan perang kita bagi rata. Ya. Baik. Ternyata setelah perang selesai, yang dapat rampasan perang cuma satu, yang dua tidak dapat, tetap dibagi rata. Ya, ini namanya syarikah amal. Ya. Sebagian mengatakan, seperti Syafi'iyah mengatakan, ini mengandung gharar. Umsatu mu'amalat kan boleh. Menurut mereka itu mengandung gharar. Ya, umpamanya ada tiga orang. Seperti yang sahabat Nabi tadi. Dalam bentuknya mereka berkata begini. Kita buat bengkel, menerima jasa reparasi perbaikan mobil, kendaraan roda 2, roda 4. Kamu kan keahliannya elektrik. Kalau si Fulan, keahliannya mekanik. Kalau saya, bagian bodi lah. Siap bodi, ban, segala macam. Siap. Kita bikin suatu usaha. Ya, kita terima setiap perbaikan kendaraan roda 4, roda 2. Masuk hari ini roda 4, semuanya perbaikan bodi aja semua. Satu yang bekerja cuman. Ya, dapat uang 1 juta. Yang dua tidak bekerja. Apakah dia dapat uang juga? Iya dapat. Ya, dibagi tiga. Mereka sepakati dari awal. Berapa pembagiannya ini? Ya, pembagiannya biasanya yang besar itu gaji elektrik. Elektrisiannya itu lebih gede. Dia minta umpamanya, saya mintanya 50%. Ya. Yang mekanik saya minta 30%. Yang bodi saya 20% aja lah. Ya, dapat 1 juta, yang elektrik nggak kerja dapat 500 ribu. Yang mekanik nggak kerja hari ini dapat 300 ribu. Yang bodi capek kerja hari ini cuma 200 ribu dia dapat. Ya, nggak ada masalah. Besok masuk klien elektrik. Perbaikannya 3 unit, umpamanya perbaikan mungkin bisa 1,5 juta. Biaya perbaikan dapat 15 juta. Hah? Tadi kemarin Anda capek kerja seharian, cuma 200 ribu.
sekarang 20% dari 15 juta. Apa? 3 juta dia dapat. Ya, enggak kerja hari itu. Ya. Sedangkan yang siapa? Yang mekanik 30% ya, 30% dari 15 juta berapa? 4.500.000. Sisanya untuk elektrik tadi. Dan seterusnya. Ini boleh? Jawabannya boleh secara pendapat para ulama. Sebagian para ulama berdasarkan hadis tiga sahabat Nabi tadi yang dalam perang Badar tadi. Ya. Tapi Syekh Al-Imam Al-Muwaffaq tidak menyebutkan di dalam kitabnya ini. Cukup Ustaz Ihsan. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah, jazakallah khair, barakallahu fik, dan pemirsa Raja TV, demikian beberapa poin dan penjelasan dari syarah bentuk-bentuk syirkah kontemporer, ya, dan sampai kepada syirkah wujuh. Kita berikan kesempatan kepada para pemirsa untuk bersoal jawab bagi Anda yang ingin memperdalam materi atau bertanya terkait dengan tema pagi ini, syarikah. Kita berikan kesempatan di line telepon. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Bayu di Bandung. Pak Bayu ya? Ya. Baik, silakan pertanyaannya. Apa ini mungkin agak beda warna. Nah. Penasaran kalau untuk cryptocurrency itu apakah bisa di apa ya, dikatakan halal ketika memiliki underlying asset tetap maksudnya masyarakat. Kurang jelas, akhi, cryptocurrency kenapa? Apakah bisa dikatakan halal jika memiliki underlying asset dan bukan berupa nilai tukar, Ustaz. Jadi bukan sebagai nilai tukar, tapi sebagai properti aset aja. Tapi di balik itu ada underlying juga untuk cryptocurrency ini. Dengar, Ustaz. Cryptocurrency yang ada underlying-nya apakah boleh gitu? Ya, baik, Ustaz. Seperti itu, kira-kira batasannya seperti apa, Ustaz? Baik, kita akan simak jawabannya, Pak Bayu. Jazakallah khair, silakan, Ustaz. Wallahu'alam, kalau dia punya underlying, berarti dia mewakili sesuatu. Apa underlying-nya? Kalau underlying-nya tanah, dia mewakili tanah. Boleh jual beli tanah? Ya, boleh. Ya, cuman, gharar atau tidak, bisa diserah terimakan tanahnya atau tidak. Ya, tanahnya entah di mana, ya, kalau tidak bisa diserah terimakan, masuk dia dalam jual beli yang dilarang dalam syariat. Nah, cukup saja jawabannya. Ya. Baik. Demikian Pak Bayu, barakallahu fiik, semoga menjadi pencerahan, dan kita berikan kesempatan yang kedua. Tidak semua ada underlying itu menjadi halal. Baik, insyaallah. Ya, underlying itu bisa diserah terimakan kah? Atau tidak, kalau bisa diserah terimakan, tidak ada masalah. Ada qabad hakiki, ya, ada qabad. Demikian Pak Bayu, demikian sedikit pencerahan yang ditambahkan oleh Ustaz dari jawaban beliau. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon. Baik, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dari Ibu Akbar di Jakarta. Baik, silakan, Bu. Begini, Pak Ustadz. Bila saya beli emas, misalnya 10 gram. Terus kan saya udah ada kesepakatan, terus serahkan uang sekitar 10 juta. Terus uang dihitung dulu sama karyawan toko, baru dikasihin ke pemilik toko. Ternyata benar, terus baru emas diserahkan. Apakah itu sah karena tidak yadan biyadin? Saya mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Ibu masih di toko itu dan dua-duanya masih di dalam tempat yang sama? Yang ya, tiga orang ini kan ya? Masih, saya masih di sana misalnya. Sebentar. Ibu masuk ke toko? Iya.
antara penjaganya dengan pemilik di suatu ruangan. Satu ruangan cuma agak berjarak gitu, Pak Ustaz. Iya, berjarak tapi satu ruangan. Dengan ibu juga satu ruangan mereka. Iya, di depannya gitu kan. Enggak masalah. Enggak masalah ya, Ustaz. Termasuk ya dan biadin. Soalnya enggak terserah terima tangan kanan, tangan kiri gitu boleh ya, Pak Ustaz? Masih termasuk. Ya. Masih termasuk. Terus misalnya sebaliknya kita tadi beli, jual juga begitu, Pak Ustaz. Iya. Boleh ya, Pak Ustaz? Alhamdulillah ya. Terima kasih. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khair, Ibu. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan selanjutnya di line telepon. Iya, halo. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Umu Jamilah. Di mana? Di Cianjur. Baik, silakan pertanyaannya. Ya, yang mau saya tanyakan begini, Pak Ustaz, saya kan jualan pulsa. Terus kan ada saudara saya yang jualan juga. Setiap minta saldo, misalkan daripada, maksudnya daripada ke orang lain kan, kalau misalkan pihak transfer harus bayar admin 10.000. Nah, saya menawarkan kepada saudara saya, misalkan dia minta saldo 200.000, tapi saya bukan minta admin. Saya bilangnya begini, daripada ke orang lain lebih baik ke saya. Hitung-hitung ganti pulsa atau kuota, saya minta 1.000 atau 2.000, apa itu halal, Pak Ustaz? Gak paham saya, Ibu. Diulang kembali, Bu, pelan-pelan. Gimana? Gimana skemanya, Bu? Halo? Ya? Diulang kembali, Bu. Bagaimana skemanya tadi? Ya, misalkan saya ini kan jualan pulsa. Baik. Terus kan... Saudara saya ini suka beli saldo sama orang lain tuh, suka isi saldo. Terus? Saya menawarkan pada saudara saya, daripada ke orang lain kan harus bayar admin 10.000, lebih baik saya tawarkan. Jadi saya meminta ganti kuota aja 1.000 atau 2.000, apa itu halal, Pak Ustaz? Halal. Halal, Ibu. Ibu menjual jasa, bukan jual uang itu. Kuota itu adalah jasa. Jasa, walaupun tertulisnya 100 ribu, Anda jual 105 boleh. Cukup jelas, Ibu? Ya, terima kasih, Pak Ustaz. Baik. Ya. Nah, ya, jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan kembali penanya yang ketiga. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, Umu, di mana? Saya dengan Bu Meta dari Bekasi. Baik, Ibu Meta, silakan pertanyaannya. Iya, Ustaz, mau tanya. Sekarang saya lagi kerja sama dengan penjual suatu barang. Jadi dia meminta saya untuk, Bu, tolong dong jualin barang saya gitu. Nah, saya sistemnya orang memesan ke saya dulu, baru uangnya belum ada di saya. Jadi orang memesan ke saya dulu, baru saya sistemnya PO dan barang itu diambil, baru dibayar sama saya antarkan, baru dibayar sama pembelinya. Itu apakah itu halal, Ustaz? Bentar, antara ibu dengan pemilik barang dia mengatakan tolong dijualkan. Ya, kalau ibu. Dia memang penjual, Ustaz. Memang penjual barang. Iya, dia pemilik barang kan ya. Iya. Dia mengatakan kepada ibu, tolong jualkan, begitukah? Iya, betul. Kalau ibu bawa barang dari dia, harus bayar dulu apa nanti-nanti? Saya langsung bayar, Ustaz. Gak bisa bayar nanti-nanti? Nggak ada perjanjian untuk bayar nanti, Ustaz, kecuali kalau misalkan pas saya lagi nggak ada cash. Sebentar, berarti ibu dengan dia jual beli namanya? Iya, jual beli sistemnya, ya. Tapi nggak nunggu orang lain bayar dulu, baru pembeli saya bayar dulu, baru saya bayar ke pembeli yang penjual yang pertama itu. Ada bentuknya yang bukan menjual. Dia mengatakan silakan bawa barang ini tolong jualkan. Itu namanya wakalah. Ada yang bentuknya
ini silahkan jualkan, tapi ini kita jual beli ya, barang laku nggak laku, ada risiko di jalan, kamu yang nanggung. Ya, itu jual beli bentuknya. Perbedaan ini akan berkonsekuensi kepada pihak pembeli tadi atau penerima barang tadi untuk menjualkan. Kalau yang kasus ibu, berarti ibu dengan dia kan jual beli. Iya, jual beli. Jadi dia kan menjual makanan, minta tolong jualkan makanan saya. Jadi saya kan di grup tuh open PO, Ustaz. Sebentar, ini makanan olahan. Olahan, Ustaz. Iya. Kalau makanan olahan, ya, bisa Anda jualkan walau produknya belum dibuat. Dia butuh dibuat dahulu. Produknya belum dibuat, tapi karena dia jual, jadi sesuai dengan stok yang dia punya, Ustaz. Ya, jadi bukan bisa, sesuai bisa dengan pesanan saya. Bisa dengan cara Anda menjualkannya juga dengan cara istisna. Ya, Anda jualkan dengan spek. Ya, tanpa menyebutkan dari mana sumber produk Anda. Iya, iya. Itu memang boleh. Seperti itu, Ustaz. Boleh berarti, Ustaz, ya? Boleh Anda jualkan dengan cara Anda iklankan siapa yang mau PO ini, spesifikasinya seperti ini, ya. Kalau mau dirubah spesifikasinya, silakan berdasarkan custom pemesanan. Kalau spesifikasi yang norm, yang umum seperti ini, Anda bisa jualkan. Walaupun barang belum Anda beri, Anda terima. Iya. Ya. Baik, Ustaz. Baik, uang sudah Anda terima atau belum, Anda pesan dulu, pesan lagi ke si pemilik produk, produsen. Iya. Dari produsen Anda terima, barulah Anda serahkan dan minta uangnya. Iya, betul seperti itu, Ustaz, yang boleh saya jalani. Demikian, kamu sudah jelas? Baik, Ustaz. Ya, jazakallah khairan, Ustaz, barakallah fiik. Wajazakallah khairan, ya, barakallah fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita berikan kesempatan berikutnya, masih di line telepon. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Widodo di Bandung. Baik, silakan, Akhi. Mohon izin, Pak Ustaz, mau bertanya. Contohnya gini, kalau misalnya ada kasus sebuah perusahaan yang ingin melakukan, ingin mengikuti pengadaan barang di suatu perusahaan ya. Nah, misalnya dengan pengadaan itu dia mendapat keuntungan sekitar 30%. Namun karena misalnya kekurangan modal, dia mungkin mencari investor lain dengan menawarkan pengembalian atau bagi hasil sekitar 10% mungkin. Nah, kira-kira mungkin nggak akad itu dilakukan seperti itu? Sebentar. Dan seperti apa? Kerugian bagaimana? Kerugian mungkin tidak ada kerugian ya, karena kan pengadaan... Kesepakatan kerugian. Saya tidak menanyakan kerugian terjadi atau tidak. Kesepakatan kerugian bagaimana? Oh, kesepakatan kerugian... mungkin ini belum tertuang sih, Ustaz. Tapi artinya kalau ketika misalnya tidak dibayarkan, berarti ya kedua belah pihak akan menanggung resiko itu. Ini tidak boleh kalau kedua belah pihak menanggung. Yang menanggung sesuai dengan porsi uang modalnya. Untuk proyek tadi umumnya 10 miliar. Ya. Ya. Perusahaan ini ada modal berapa? Misalnya 9 miliar gitu ya. Kurang 1 miliar gitu. Kurang 1 miliar, betul. Ya. Ini investor ini, bila terjadi kerugian, tidak ada pembayaran sama sekali, perusahaannya menghilang atau tutup, atau pokoknya tidak ada pembayaran. Ini yang 1 miliar, uangnya hilang, yang PT tadi tidak wajib mengganti. Ya, oke. Okay. Harus seperti itu. Oke. Okay. Kira-kira investor mau? Tapi ke yang tadi terkait keuntungan bagi hasil kesepakatannya itu bisa dilakukan ya, Ustaz? Misalnya kan... Sebentar, kalau investor mau, rugi dia nanggung sebesar porsi modalnya tadi. Penyertaan tadi modal dia 10%.
Kerugian bila terjadi, saya menanggung 10%, walau di atas kertas kerugian itu kemungkinan hanya 3%. Ya. Tapi dia wajib menanggung kerugian 10% tadi. Ya. Dengan keuntungan, tentu kalau 10% untungnya kecil, dia minta keuntungannya 15% umpamanya. Karena perusahaan yang pengadaan yang dapat proyek tadi butuh, dia tentu siap saja kan ya? Iya. Kalau dia siap, setuju, tidak ada masalah. Itu boleh. Oke, cukup jelas Bapak? Oke, iya. Sudah jelas Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Baik. Wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pendengar dan pemirsa di Bandung, kita berikan kesempatan kembali. Dan bagi para pemirsa yang baru bergabung dalam pembahasan syarikah, ya, dan kita berikan kesempatan bertanya, silakan. Baik, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Fauzan Ustaz, dari Sumatera. Abu Fauzan dari Sumatera, silakan. Abu Fauzan. Assalamualaikum Ustaz Erwandi. Assalamualaikum. Saya nanyakan gini Ustaz, saya ditunjuk pada satu perusahaan trading untuk mencari order sejenis barang tertentu, dan saya diberi keuntungan dari hasil penjualan itu bagi 50-50%. Kemudian saya mendapatkan satu order untuk melakukan pengadaan barang, dan itu sudah dikeluarkan PO. Lalu setelah barang siap, barang itu berkala saat. Dalam satu hari sekian pieces berkala. Tapi saya minta sama si produsen tadi, barang diantar ke tempat si pembeli. Dan itu sudah kita kasih ke DP ke si, atau katakanlah pembayaran 50% ke si produsen. Dan barang itu saya minta tolong antarkan ke si customer tadi. Nah, apakah ini boleh, Ustaz? Apakah ini termasuk pembelian yang saya lakukan itu, apakah termasuk pembelian yang bukan milik saya, sudah saya jual atau gimana, Ustaz? Atau belum pindah ke tempat saya, Ustaz? Dia belum serah terima dengan Anda atau sudah serah terima? Si produsen sudah serah terima, dalam artian saya minta tolong secara spek dia sudah penuhi, dan kalau ada nanti komplain daripada si produsen, saya komplain ke dia. Sebentar, Anda dengan produsen sudah serah terima objek? Dengan siapa, Kak? Produsen. Sudah terima dalam artian di tempat produksi, itu saat di atas mobil, Kak. Iya. Terima di mobil, kemudian diantar dari mobil. Iya, ada tanda surat serah terimanya Anda tanda tanganin? Iya, Kak. Kalau seandainya barang itu sudah masuk spek, tidak ada reject daripada si customer, saya baru tanda tangani, Kak. Gitu. Jadi seluruh risiko nanti dia yang berarti produk. Belum terima Anda barang? Dia masuk sendiri aja. Jadi gimana sebaiknya, Ustaz? Sebaiknya terima. Kan biasanya kalau Anda pesan barang ke produsen, ya, ya. Mereka mau aja mau dikirimin ke tempat Anda, ke tempat klien Anda, mereka siap aja, kan sama aja biayanya. Kalau ya, lebih dikit, agak jauh, mungkin mereka tambahkan ke Anda. Ya, ya, kan Anda lebih gampang daripada harus masuk ke gudang, nyewa gudang, dan seterusnya. Begitu kan? Iya, Ustaz. Ya. Biasanya kan mereka bawa surat tanda serah terima. Kalau belum Anda tanda tanganin, ya berarti kan belum Anda terima barangnya. Maksudnya saat itu barang diterima di apa nanti di customer saya, kemudian yang tanda tangan itu juga ada saya di sana saat. Tapi dengan perjanjian nanti barang itu harus dikembalikan kalau terjadi komplain atau. Masalah perjanjian gampang, saya hanya menanyakan tadi sudah serah terima dalam bentuk surat menyuratkah? Sehingga berpindah risiko kepada Anda atau belum? Jawab. Maksudnya serah terima di sana dengan masalah misalnya pembayaran bermasalah nanti itu saya tanggung gitu saja. Gitu. Anda nerimanya, Anda ketika barang udah jadi, si produsen bilang ini barang udah jadi, Bapak mau terima ya. Di mana? Ya. Ya, Anda bilang bukan di gudang, bukan di pabrik dia. Anda bilang di customer Anda di jalan sekian. Datang dia ke sana kan ya?
Betul, Ustaz. Ketika orang dari utusan pabrik tadi membawa surat serah terima barang segala macam, itu di sana Anda tanda tanganin atau tidak? Di tanda tangan, Ustaz. Anda tanda tangan. Berarti kan sudah Anda terima? Sudah, Ustaz. Setelah itu baru Anda jual atau sudah Anda jual sebelumnya? Ya, artinya itu saya jual, Ustaz, setelah si produsen, si konsumen, customer saya menerima barang itu dalam keadaan tidak ada return, Ustaz. Gitu. Bukan konsumen Anda menerima. Anda dulu nerima. Ya. Setelah Anda terima, Anda tanda tangan ini, Anda selesaikan ya. Iya, saat ini. Ya. Terus Anda turunkan, suruh mereka turunkan, baru sekarang Anda buat tanda serah terima dengan si customer Anda. Itu yang sah. Iya, ya. Oh gitu, Ustaz. Jadi kalaupun nanti ada return atau reject dari customer saya, Ustaz, itu jadi tanggungan si produsen saya atau saya? Ya, Anda lah. Dia kan dengan Anda urusannya, bukan dengan produsen. Anda urusan ke produsen. Oh, gitu, Ustaz. Kalau ya. Nanti misalnya aspek itu nggak sesuai yang dibikin si produsennya, Ustaz? Semua risiko itu. Kecil dan besar Anda yang bertanggung jawab. Oh, gitu, Ustaz. Ya, ya. Karena itu Anda halal dapat keuntungan. Oh, gitu, ya, kalau tidak mau bertanggung jawab, ini tidak halal keuntungannya. Nah, kalau si produsen ini membuat spek barang tidak sesuai seperti yang diminta si customer saya, gimana solusinya, Ustaz? Customer kan nggak pernah berurusan dengan produsen, dia berurusan dengan Anda. Kalau saya tidak mengerti dengan masalah itu secara detail, Ustaz, pemerintah si customer gimana? Si customer saya, solusinya. Customer tidak pernah berhubungan dengan produsen. Ya, Ustaz. Kalau dia berhubung dengan produsen, Anda dapat uang dari mana lagi? Begitu. Kecuali Anda bilang, beri saya uang, saya tunjukkan produsennya. Dia mau ngasih, tapi tentu tidak sebesar kalau Anda sebagai kan pengadaan barang, bukan penunjukan tempat pembuatan barang. Jadi menurut Ustaz, mana terbaik Ustaz? Misalnya ini saya tidak mengerti detail masalah teknisnya, Ustaz. Apakah saya perlu merangkul orang yang mengerti yang bermasalah itu gimana, Ustaz? Namanya usaha ya, akhi. Tentu Anda harus mengerti. Ya, Ustaz. Namanya. Kalau tidak mengerti, jangan masuk usaha itu. Dan alhamdulillah, Allah memberikan kepada kita nikmat akal. Akal kita bisa kita gunakan untuk memahami apapun saja yang biasa dipahami oleh manusia semuanya. Seperti akal orang bisa membuatnya, insya Allah akal Anda juga bisa memahaminya. Nah, cukup jelas ya, Ki. Kita berikan kesempatan yang lain. Mohon maaf. Ya, mohon maaf. Kita berikan kesempatan bagi yang lain dulu. Ya, jazakallah khair. Karena keterbatasan waktu dan nanti bisa disampaikan kembali pertanyaannya. Baik, cukup jelas. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Dan kita berikan kesempatan yang lain. Baik, silakan. Ya, halo. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Abdurrahman di Bekasi, Ustaz. Baik. Abu Abdurrahman, silahkan pertanyaannya. Ya, saya ingin bertanya, Ustaz. Misal begini. A, developer, Ustaz. B, pihak keuangan. Lalu C, konsumen. Itu saya selaku konsumen. Nah, saya beli rumah dari pihak B, yaitu perbankan syariah tanpa denda, tanpa sita, tanpa penalti. Nah, tetapi pada saat akad, ternyata rumah itu belum jadi 100%. Jadi misalnya saya akad dengan B, rumah itu belum jadi 100%. Dalam artian, yang belum jadi itu pintu, lalu plafon, dan cat saja, Ustaz. Sama karpet, sisanya rangka bangunan semua sudah jadi. Nah, tapi sebelum akad, ya perbankan syariah itu bilang bahwa barang tadi sudah dibeli langsung serah terima dengan produsen. Nah, pertanyaan saya, karena saya menyicil dari pihak B, apakah jual beli ini sah atau mungkin berdosa, Ustaz? Karena ternyata barang pada saat saya tanda tangan akad belum jadi 100% sedangkan spek yang pertama kali diterangkan, Ustaz, itu. Dan ini di luar pengetahuan. Kok di luar pengetahuan pintu tidak ada, itu gimana ceritanya? Anda beli rumah, tidak ada pintu di rumahnya itu? Iya, Ustaz. Jadi kami sebelumnya belum tahu kalau ternyata kan
harus jadi 100% Ustaz, jadi harus saya terima kunci. Tapi qadarullah, ternyata pada saat tanda tangan akad, rumah ini belum jadi 100% Ustaz gitu. Wah, hasil sekarang udah jadi? Sekarang sudah jadi Ustaz. Yaudah, alhamdulillah. Transaksi yang sebelum bagaimana Ustaz? Apakah sah atau bagaimana Ustaz? Tidak ada masalah. Apakah kami berdosa atau bagaimana? Itu tidak ada hubungan dengan transaksi itu tadi. Yang ada hubungan mungkin hal-hal yang lain. Oh, jadi meskipun serah terima kunci agak terlambat Ustaz, karena belum jadi 100%, jual beli tetap sah Ustaz ya? Tetap sah. Nah, tetap sah, akhi. Alhamdulillah. Baik. Barakallahu fiik. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Kita berikan kesempatan kembali masih via telepon. Baik. Halo. Silakan. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dengan Umu Fadila dari Jakarta. Baik, silakan. Maaf, afwan Pak Ustadz. Jadi saya mau menanyakan hal seperti ini ya. Jadi suami saya semasa hidupnya itu pernah mengajak kerjasama usaha saya. Nah, tetapi saya tidak ikut tahu ya apakah ada surat perjanjian atau apa gitulah. Jadi saya tidak tahu menahu lah. Nah, pada rola kan suami saya meninggal gitu ya. Nah, setelah suami saya meninggal itu kakak saya bilang bahwa modal yang dia tanamkan di usaha suami saya itu kan rugi, itu tidak ada, belum ada hasil dan rugi. Kemudian dia minta balik modalnya itu. Itu bagaimana Pak Ustaz? Benar hukumnya? Ya, terima kasih. Sebentar Pak. Ibu. Oh ya. Dia minta balik setelah suami wafat langsung dia mengklaim atau setelah warisan selesai Anda bagi? Gimana Pak Ustaz? Dia minta balik? Dia minta dikembalikan uangnya tadi. Mm-hmm. Setelah kapan dia menyampaikan itu? Setelah suami baru wafat atau sudah lama? Sudah lama. Sebelumnya nggak pernah ngomong. Tahu dia suami Anda wafat, tapi nggak pernah ngomong. Oh itu sih ada, tapi pada saat itu dia belum bicara gitu. Setelah. Ya tinggal Anda minta saksinya seperti apa bunyi kerjasamanya. Gitu ya. Apakah pinjam uang bentuknya atau penyertaan modal? Ya karena saya percaya saja sama omongan kakak saya, dia bilang nanam modal gitu, bukan pinjam. Ini nanam modal di mana-mana, nanam modal kalau perusahaan rugi ya enggak ada kembali uang. Walaupun di negara kafir, walaupun di Amerika kalau Anda beli saham perusahaannya tutup ya habis. Enggak ada minta kembali uang. Nah, terus kalau misalnya saya merasa nggak enak gitu ya, dan kakak saya kekeh gitu, harus ganti, bilang harus ganti semua, itu gimana proses hukumnya, artinya gimana? Baik. Kita akan simak jawabannya Umu, itu saja pertanyaannya. Yeah. Ya? Itu saja pertanyaannya Umu. Ya, itu baik, saja. Kita akan simak jawabannya. Jazakillah khair, barakallahu fiik. Silakan, Ustaz. Ya, wallahu'alam. Kalau merasa tidak enak, kalau harta suami masih ada, ya, kasih dari harta suami. Ya. Kalau sudah habis, Anda bilang aja. Dia tidak pernah ninggalin harta kok. Sudah bangkrut. Dan saya tidak pernah ikut kerja sama kalian. Tidak ada kewajiban saya membayar. Secara hukum asal tidak ada kewajiban saja? Secara hukum syariat, secara legal tidak ada. Masya Allah. Cukup jelas semua dari apa yang disampaikan oleh Ustaz. Barakallahu fiik dan semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik, kita berikan kesempatan kembali di line telepon. Masih dalam pembahasan syarikah. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah dari Sumbawa. Baik, silakan Umu. Apakah boleh menanyakan tentang hibah Pak Ustaz? Silakan. Ya, begini Pak Ustadz, ayah kami seorang petani, jadi saya seorang anak yang punya keterbatasan dari segi penglihatan. Jadi ayah saya sebelum meninggal telah menghibahkan rumah dan
sawah untuk saya yang hasilnya itu sekitar 1,5 ton, Pak Ustadz. Sedangkan saudara-saudari saya yang lain bersama-sama dalam bagian sawah yang lain begitu. Setelah beliau meninggal dunia, di situ ada masih ada tanah-tanah di samping rumah yang belum dihibah. Itu mereka bagi dan saya tidak mendapatkan karena saya sudah merasa lebih banyak begitu, Pak Ustadz. Apakah cara hibah seperti ini sudah halal dalam pandangan syariat begitu? Demikian Pak Ustadz, jazakallahu khairan. Wabarakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hibah harus adil. Ya, kalau dalam kasus tadi saya tidak tahu apakah sudah adil atau tidak. Sebagian ulama mengatakan laki dan perempuan sama. Sebagian mengatakan dua laki-laki, satu perempuan. Dua anak laki-laki, satu anak perempuan. Ya. Sebagian ulama dan jumhur mengatakan terserah si ayah. Ya. Bila semuanya sudah dapat dan sudah adil, selesai. Bila masih ada harta ayah yang belum dibagi, belum dihibahkan, berarti statusnya waris, dibagi dengan waris. Wallah ta'ala alam. Nah, Ustaz, alhamdulillah. Jazakallah khair. Demikian umum yang bertanya, barakallah fiik, semoga banyak pencerahan. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dari hamba Allah di Bekasi, Pak Ustaz. Baik, silakan pertanyaannya. Mohon maaf, Pak Ustaz, begini, mohon pencerahannya. Seandainya ada saudara itu sebagai perawat, Pak Ustaz, dari tahun 70-an, Pak Ustaz, ya. Kemudian waktu masa itu, kalau perawat itu kan suka praktek menerima pasien, Pak Ustaz. Tapi berjalannya waktu kan ada peraturan kalau pendidikan perawat itu tidak boleh mengobati lah gitu untuk pasien-pasien. Tapi saudara saya tetap berjalan sampai saat ini, Pak Ustadz. Artinya padahal hidupnya itu sudah di kota, ya edukasi yang rame lah gitu, yang dokter juga banyak. Yang saya tanyakan sama Pak Ustadz, apakah hasil dari dia praktik itu halal apa tidak, Pak Ustadz, atau menyalahi aturan apa tidak, Pak Ustadz? Karena dari dinas kesehatan kan tidak diizinkan, Pak Ustadz, kalau cuma tingkat perawat gitu ya, walaupun akademi gitu, Pak Ustadz. Mohon pencerahannya, Pak Ustadz. Syukron jazakillahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair. Assalamualaikum. Ya. Segala profesi tentu ada ketentuan yang dibuatkan oleh pihak regulasi, regulator, dalam hal ini negara melalui kementerian dan dinasnya dan dinas-dinasnya. Seperti tadi adalah Kemenkes dan Dinkes melarang hal itu, tentu dia berdosa bila melanggar. Ya. Dosa tidak mentaati waliul amr. Dan peraturan yang dibuat pemerintah dalam hal ini tentu kepentingan untuk orang banyak. Ya, apalagi mengenai kesehatan. Ya, berkaitan langsung dengan tubuh manusia. Maka dalam hal ini dia berdosa melanggar hal tersebut. Tapi apakah berdampak kepada tidak halalnya pendapatannya? Ya, pendapatannya halal, tapi risiko dia tanggung 100%. Sebagaimana dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man tatabbaba wa laysa bitabibin fa huwa dhaminun." Barang siapa yang melakukan pengobatan dan dia tidak sebagai seorang tabib. Sebagai seorang tabib tadi, kalau dahulu mungkin tidak ada sertifikasinya, hanya melihat pengalaman dan seterusnya. Ketika ada ketentuan yang dibuatkan oleh penyelenggara, dan ini adalah waliul amr, tentu itu yang dimaksud dengan kriteria profesi, sertifikasi profesinya. Bila dia tidak mendapatkan, maka ya, dia dosa pekerjaannya atas melanggar waliul amr.
Allah merintahkan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Adapun mengenai uang hasil pekerjaannya, apakah uang halal atau uang haram, tergantung. Kalau apa yang dia lakukan, umpamanya tindakan dilakukannya tidak merusak, tidak ada masalah. Halal uangnya. Tapi bila merusak, dia harus bertanggung jawab semua risikonya. Walaupun risikonya itu dinyatakan umpamanya sebetulnya sudah benar, tapi karena dia tidak memiliki apa namanya sertifikasinya, ya diadukan, maka dia tetap harus membayar. Dan itu membahayakan dirinya. Ada umpamanya pasien, ya sebetulnya risiko yang timbul bukan karena dia, karena dokter yang lain, ya, tapi dia juga pernah menanganin. Dia bisa tuntut perawat tadi, ya, dengan semua risiko. Karena dia tidak memiliki sertifikasi tadi. Wallahu'ala. Baik, alhamdulillah cukup jelas. Demikian Umi yang bertanya, semoga menjadi jawaban yang bermanfaat dan pencerahan. Baik, barakallahu fi. Kita berikan kesempatan kembali. Baik, halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Bayu, Ustaz, di Bandung. Ini saya yang tadi pertama bertanya, Ustaz. Ini bertanya lebih lanjut terkait virtual currency, Ustaz. Apa? Virtual currency. Silakan. Untuk aset-aset apa saja, Ustaz, kira-kira yang diperbolehkan? Saya tidak membolehkan tadi, Bayu. Wah, enam, Ustaz. Coba, Anda beli kripto. Underlying-nya apa umpamanya? Misalnya emas. Hah? Emas. Emas. Kalau underlying-nya emas, emas boleh nggak dijual belikan? Ya, tidak tunai. Tidak boleh, Sir. Ya udah. Apa yang Anda beli? Emasnya di tangan siapa? Tangan Anda, tangan orang? Di tangan orang, Sir. Hah? Di tangan orang. Orangnya siapa? Uangnya saya. Bentar, Anda kan beli cryptocurrency. Anda lainnya emas. Emasnya tuh di mana? Emasnya itu di orang itu kan, yang penyedia jasanya misalnya. Penyedia jasa. Penyedia jasa. Mana ada dia? Betul ada emasnya. Berapa ton dia punya emas? Walaupun saat ini Anda cuman berandai-andai, misalnya. Jadi kalau berandai-andai, andai-andainya salah, ya udah salah semuanya. Kalau underlying-nya umpamanya properti, atau underlying-nya perkebunan sawit, ya umpamanya dia punya perkebunan sawit sebanyak 1 juta hektar. Ya, kalau dinilai dirupiahkan, bisa harganya umpamanya 100 triliun. Jelas? Ya. Dibuatkannya menjadi kripto. Ya. Anda beli umpamanya sebanyak 2 meter. Bisa Anda terima itu 2 meter itu? Belum tentu waktu itu juga, Seth. Enggak ada. Anda bawa pun kripto ke perkebunan tadi, saya mau ambil 2 meter menjadi hak saya, mau saya panen kebun sawitnya. Mana lah bisa? Ya, berarti Anda beli apa namanya? Beli angin. Ya. Ya. Mungkin mau nanya lebih lanjut, Pak. Itu dampaknya, kalau Anda dikasih, ya terima-terima aja. Cuman kalau Anda menjualkan, orang ngasih uang ke Anda, umpamanya dia ngasih ke Anda motor. Anda kasih dia kriptonya umpamanya sekian koin, ya Anda kasih angin dia, ya. Tapi kalau dia mau menukar angin dengan motor, ya alhamdulillah, tinggal Anda katakan itu, kamu cek dulu ya, koin saya itu bisa dicairkan jadi rupiah atau tidak, saya nggak mau tanggung jawab, ada saya percaya aja, ya udah mau apa boleh buat. Nah,
Baik, cukup jelas ya, Akhi? Cukup jelas. Baik. Kita berikan kesempatan bagi yang lain dulu, ya. Mohon maaf. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Dan ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitam dan kesimpulan. Silakan, Ustaz. Ya, khawani wa khawati fillah. Alhamdulillah, para ulama kita setiap masa menjelaskan kasus yang ada di masanya. Kalau dahulu syirkah hanya inan dan wujuh, sekarang syirkah sudah banyak, syarikah sudah banyak bentuknya. Tapi dijelaskan oleh para ulama tentang hukum syariatnya, sehingga syariat Allah Azza wa Jal terus sesuai dengan perkembangan zaman, tidak pernah berhenti Allah manusia untuk mentaati Allah Azza wa Jal. Tapi kewajiban masing-masing kita mempelajari penjelasan para ulama tadi agar kita mengetahui agama Allah. Allah wali taufiq. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa alihi wa sahbihi wa sallam.